Filem John Wick sebenarnya adalah kejayaan besar Indonesia. Kalau yang dah tengok, mesti kalian perasan yang bahasa Indonesia dipertuturkan agak panjang dalam filem tersebut. Bahkan Keanu Reeves sendiri bercakap dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Kiranya rahmat Tuhan selalu bersama kita semua. Ya, film telah menjadi bagian integral dari budaya manusia sejak awal abad ke-20 dan telah mengalami evolusi yang luar biasa. Film bukan hanya sekedar hiburan, namun film merupakan medium yang mampu menyampaikan pesan melalui cerita dan merangsang imajinasi penonton serta memberikan kritikan dalam kehidupan. Sehingga pada zaman sekarang film sangat populer dan banyak ditonton oleh orang-orang di seluruh dunia. Seiring perkembangan teknologi informasi, untuk menikmati sebuah film, masyarakat diberi berbagai kemudahan hanya melalui sebuah genggaman dan berbagai aplikasi. Nah, ada banyak film Indonesia yang sudah menembus pasar negara lain, hingga diulas oleh netizen-netizen negara jiran dari berbagai sisi, ataupun mereka memberikan ulasan atas suatu karya film dan kemudian mereka bandingkan dengan kondisi perfilman di negaranya. Ada orang tanya, kenapa industri filem Malaysia tak rancak macam Indonesia? Pertama, kita kena jelas, populasi kita berbeza. Kalau kita buat 10 kat sini, kat sana boleh ada 100. Bila kita tengok benda tu banyak, sebab tu kita nampak vibrant. Dan dari segi kualiti sebenarnya, kalau ikutkan, kita tak jauh beza. Cuma yang membezakan adalah kita kurang buat. Bila kurang buat, dia punya skill tu kurang lah. So sebab tu kita lihat, kita tak banyak lah, Indonesia banyak. Cuba kita compare diri kita dengan Brunei. Berapa banyak, berapa kemajuan kita. Tapi bukanlah saya nak suruh kita compare dekat negara lain lah. Saya tunjuk contoh. Sebagai satu apa kata kita lihatlah sebelum kita nak rasa down, nak rasa apa kurang yakin diri, kenapa kita tak best, orang lain best, kita kena sedar. Dan untuk pada karyawan juga memang jadi tanggungjawab kita lah, bila kita tahu kita kurang, kita kena buat something different. Difference in market Indonesia dengan Malaysia, rasanya lah, saya tak tahu jawapan, tapi agak-agak daripada observation, first kali is bahasa. Sebab Indonesia memang semua cakap bahasa Indonesia, so dia jadi satu market. Taste dia lain-lain kan, tapi dia keluar bahasa Indonesia, dia tahu ni cerita Indonesia kan. So kita ada segregation tu, maksudnya kalau buat Mandarin language punya movie nak jual dekat orang Melayu tak senang. Reality dia memang macam tu kan. Siapa buat cerita Tamil kat Malaysia nak jual kat orang Cina tak senang. So 32 juta ni kalau dah terbahagi macam tu, tu satu. Tu kalau tengok bahagi macam tu je. Then kita punya cinema going culture pun satu hal. Zaman sekarang dah ada platform-platform semua. Orang tengok dekat TV je, budaya cerita rompak apa benda semua. Benda tu ada juga dekat Indonesia, tapi core dia tak ada that segregation awal-awal tu. And dia memang lagi ramai pun, dah 9 kali ganda ke apa. Dia punya niche tu pun dah cukup enough besar untuk orang nak justify spend duit nak bikin satu movie tu. Katalah bajet movie tu 1 juta kat Malaysia, tapi kita boleh collect 500,000. Siapa nak buat kan? Cakap kat investor, tolong invest movie aku, berapa harga? 1 juta. Berapa boleh jual? 500,000. Nak duit 1 juta? Memang tak lah kan. So kalau kat Indonesia tu, dia nak spend 1 juta, tapi potential dia boleh dapat 100 juta contohnya. Then untuk investor ke untuk diri sendiri pun dia make sense. Entry level dia tu lagi senang lah, mathematically. Sebab Malaysia ni unik, dia ada pelbagai kaum. Kita ada different things yang sensitif kan. So even kalau just dalam katalah bangsa Melayu sahaja pun, on Islamic punya benda pun kita ada terbahagi-bahagi juga. So bila dekat Indonesia, rata-rata dia ada juga similar things, I think lah. Saya bukan pakar Indonesia punya market kan, tapi because dia ada volume and numbers tu, walaupun dia buat something yang katalah betul-betul edgy contohnya, yang sensitif sebenarnya, dia ada enough market juga untuk tu. So dia boleh buat and justify untuk dia buat. Kalau dekat Indonesia ni, rasa dia tak ada macam kita. Kita ni very lucky. Kita ada Finas yang give out dana kan untuk filmmakers buat filem. Tapi kalau Indonesia ni, dia very market forces je. Dia kena cari investor, dia kena cari macam product placement punya sponsor ke apa benda semua. And dia letak tu, dia tak ada skim-skim macam Malaysia wajib tayang ke apa. But dia punya appreciation of the arts in general lagi tinggi maybe. So dia terima cerita-cerita pelbagai jenis. So kita tricky sikit senario, walaupun ada wajib tayang, tapi kita competition dengan luar. Kita punya level apa of audience yang appreciate local films tu belum meluas, so jadi tak berapa nak senang lah untuk nak. Ya, inilah dampaknya jika sejak awal konsep bernegara sudah membuat sistem diferensiasi atau perkauman.
Dan dunia perfilman Indonesia khususnya sering menjadi pembanding dari penikmat film negara jiran karena memiliki tren tersendiri. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, menurut Badan Film Nasional, pertumbuhan perfilman nasional terbilang cukup menggembirakan. Tren positif ini terlihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah produksi film dan jumlah penonton. Misalnya pada tahun 2018 dan 2019, jumlah penonton film relatif sama, yaitu sebanyak 51,2 juta penonton, yang mana dapat dikatakan bahwa jumlah penonton ini melebihi dari jumlah penduduk negara Malaysia. Meskipun sempat menurun pada saat COVID, namun pada tahun 2020-an, dunia perfilman Indonesia kembali menunjukkan tren positifnya. Sehingga di Indonesia, selain jumlah penonton film yang sudah banyak, pada bidang perfilman tidak dibuat dengan unsur rasialis, namun tetap mengedepankan ciri khas bangsa dan negara, dengan mengangkat budaya atau bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, yang nantinya kembali ditranslate untuk penonton dari suatu film ataupun penonton di luar negeri. Sehingga ini pun juga berpengaruh dalam perputaran ekonomi secara nasional. And then kalau you guys tahu, filem ni daripada Indonesia dah saat sekarang ni dah dekat Hollywood. Actually, The Red Redemption tu adalah the second name yang diterbitkan sebab benda tu dipublish dekat Hollywood. And then kalau you guys perasan, macam mana daripada silat ni hanya berada di belah Asia saja, sudah terkenal di mata dunia. Sebagai seorang Melayu, very much impressed. Namun, kita jarang tengok silat as part of martial choreography dalam filem-filem tanah air kita. Jarang nampak. Ada, tapi very little. Silat ni macam tidak diberikan spotlight yang sepatutnya. Sedangkan silat adalah part of tradisi Melayu kita. Sedangkan negara kita ada pemenang pingat emas pencak silat, Sea Kim ke-29 kot, tahun 2017. Taqiyuddin Hamid dengan Rosli, diorang berdua ni adalah pemenang pencak silat. Sedangkan kita punya negara sendiri dah ada contribution, dah meletakkan nama silat tersebut di mata dunia, tapi kita jarang dapat benda tu digunakan dekat dalam filem tanah air kita. Filem John Wick sebenarnya adalah kejayaan besar Indonesia. Kalau yang dah tengok, mesti kalian perasan yang bahasa Indonesia dipertuturkan agak panjang dalam filem tersebut. Bahkan Keanu Reeves sendiri bercakap dalam bahasa Indonesia. Selain itu, sikap dua watak pembunuh yang dilakonkan oleh pelakon Indonesia, Yaya dan Arif, yang memberi peluang kepada John Wick lawan secara hormat dan pada akhirnya tidak dibunuh, menunjukkan warga Indonesia matang dalam pertempuran. Inilah yang disebut sebagai soft power. Pada hakikatnya, pelakon-pelakon Indonesia sudah kelihatan normal dalam filem-filem Hollywood. Mungkin akan datang kita akan tengok pelakon-pelakon Indonesia juga akan menjadi watak utama dalam filem-filem Hollywood. Dunia hiburan Indonesia sudah berada di tahap yang berbeza dan ini akan memberi kesan secara tidak langsung kepada ekonomi dan pelancongan Indonesia. Film tidak hanya sebuah karya seni dan hiburan semata, namun juga sebuah industri yang besar. Sejak praproduksi, masa produksi, distribusi dan pemasaran, industri film menciptakan lapangan pekerjaan dan kontribusi ekonomi yang signifikan. Selain itu, popularitas internasional film membuka peluang untuk pertukaran budaya dan pemahaman lintas batas dari berbagai genre film yang berbeda-beda. Oke, demikian sekilas video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk Anda yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.